Orang minjemin hutang uh, apa dapat pahala? Iya dong, karena nolong, karena orang nggak akan ngutang kalau jadi butuh. Nah kita meminjamin hutang ya tentu dapat pahala Tapi cek dulu Minjamin hutangnya untuk apa Kalau memang ternyata adalah untuk suatu kepentingan yang baik Ya maka tentu kita dapat kebagian pahalanya Tapi kalau ternyata ada orang hutang Karena untuk pengen mabuk-mabukan Ya nggak dapat dong Jadi meminjamin hutang pun harus dicek dulu untuk apa ini ...kita asal Sesuatu yang dibenarkan atau enggak Atau juga mungkin e, bisa saja Memberi hutang tapi bisa menjadi Satu hal yang kurang baik Kenapa jika kita minjamin hutang kepada orang Memang hobi ngutang tapi nggak mau bayar Itu kan kita mendidik ya untuk salah gitu kita udah tahu nih dia punya penyakit suka pinjam utang nggak mau bayar gitu dan kita sebenarnya sebel sama dia dan kebiasaan ini bukan karena dia butuh kita tahu dia nggak butuh emang hobi kan ada orang model begitu sehingga dengan kita membantu dia memberikan hutangan kepada dia itu sebenarnya kita mengajak dia untuk semakin banyak dosa nah itu sekarang nggak langsung kita membantu dia untuk semakin banyak dosa karena emang modelnya orangnya begitu suka ngutang nggak mau bayar nah itu kan musibah Nah, itu. Jadi meminjam hutang kalau memang adalah untuk orang yang butuh maka ada pahalanya. Kalau orang yang berhutang nggak mau bayar gimana? Kalau ada orang gak mau bayar hutang itu dosanya nya luar biasa. Nauzubillah. Jangan main-main urusan hutang. Jadi kalau ada orang minjem hutang nggak mau bayar dosa gede dia. Tapi pun dilihat dulu nggak bayarnya ini karena apa? Kalau memang nggak bayarnya karena nggak bisa, ya nggak bisa dipaksa dong. Mau diperas nggak mungkin juga gitu loh. Jadi kita harus memaafkan atau menambah tempo. Kalau misalnya dia niat utangnya satu bulan, dia nggak bayar. Tapi karena memang gak bisa dan dia minta maaf, dia minta tambahan tempo wajib, maka wajib kita kasih tempo lagi. Tapi kalau kita tahu dia punya duit, dia bisa beli motor, dia bisa ini itu dan sebagainya. Tapi giliran utangnya kamu dibayar, oh ini dolim, dosa gede. Cuma kita bagian orang yang memberikan hutang ya kita doa, minta ampun, kita mintakan kepada Allah ampunan untuk dia kasihan. Itu rangkaian sengsara dunia akhirat itu nggak akan bahagia hidupnya kalau memang seperti itu. Jadi itu ya. Selanjutnya orang yang berhutang gak niat mau bayar ya sudah itu urusan dia dengan Allah Anda bukan urusan untuk mencaci dia untuk merendahkan cuma nanti menjadi satu pelajaran lain kali kalau dia berhutang mungkin bisa menjadi satu catatan ya artinya e, kalau memang ternyata Memang model orang seperti ini menjadi suatu catatan bagi kita mungkin untuk ya kita mungkin bisa lebih selektif lah dalam memberikan hutangan. Tapi kalau ternyata sudah ada hutang memang tidak dibayar ya Anda pasrahkan kepada Allah minta Allah kepada Allah pengganti yang lebih baik lagi semoga diganti dengan yang lebih baik lagi. Jadi insya Allah lah pahalanya Allah akan tetap berikan kepada Anda berlapang dada husnul bila dan tetap doakan kebaikan kepada orang yang berhutang yang membayar semoga Allah kasih hidayah sehingga dengan doa Anda doanya orang terdolimi tapi kok bisa doain baik maka itu jadi sebab nanti orang yang berbuat dolim tadi, si orang si tukang utang yang nggak mau bayar tadi ternyata diberi hidayah oleh Allah, hanya menjadi orang yang yang berubah bertaubat dan bisa bayar hutangnya. Jadi gitu ya, Allah